Rasulullah ketika minta sahabat pergi ke Madinah, yang diminta spesifik namanya Mus'ab bin Umair. Kenapa Mus'ab bin Umair? Di antara para sahabat dia paling parlente. Dia paling pakainya bagus, paling swag, ya. Dan dia paling ngerti, ya betul, paling swag. Dia paling ngerti bagaimana lifestyle-nya orang-orang kaya. Dan di seluruh kota Mekah itu yang paling mirip dengan Rasulullah itu Mus'ab bin Umair. Jadi kebayang ya, Rasulullah kan sesempurna. Ini disuruh ngapain nih, Pak Ustadz, ceritanya? Dakwah ke Madinah. Oke. Okay. Nah, sehingga ketika dia dakwah, orang-orang yang tingkat atas lebih nerima dia dong. Okay. Oh, karena dianggap sama. Karena dianggap sama. Lo keren, lo cakep. Lo ngerti style gue. Lo bagian daripada gue. You are part of us. Gitu kan ya. Nah, itu yang disuruh oleh Mus'ab bin Umair. Nah, untuk ke tempat-tempat yang lain dikasih yang lain lagi. Karena Rasul kan sebaik-baik makhluk tuh. Yang paling ganteng kan Rasulullah. Nah, makanya yang paling mirip dengan Rasulullah, Mus'ab bin Umair, ganteng. Dia punya privilege untuk berdakwah. Privilege itu bisa nasab. Privilege bisa kemudian